Jumat 28 Juli 2023. Sedari pagi, lapangan Rektorat Kampus Dramaga IPB University telah ramai dipenuhi oleh dosen, tendik, dan mahasiswa yang datang dengan menggunakan outfit olahraga. Keramaian yang hadir ini ternyata dalam rangka peresmian program baru IPB University, yaitu program Healthy Lifestyle for Work-Life Balance yang diresmikan oleh Rektor IPB University. Program Healthy Lifestyle for Work-Life Balance ditujukan kepada seluruh warga IPB University dengan melakukan olahraga secara rutin. Ini merupakan program kerja IPB untuk memberikan kesempatan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mempunyai waktu untuk beraktivitas, berolahraga, menjaga kebugaran dengan menerapkan gaya hidup sehat, ya, healthy lifestyle, untuk menjaga juga keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan pribadi atau work-life balance. Karena dari berbagai penelitian, dengan work-life balance, produktivitas dan kinerja, prestasi itu akan meningkat. Nah, program ini akan dilaksanakan setiap Jumat, sehingga nanti para dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa, baik yang difasilitasi oleh unit masing-masing, atau melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa atau KM, itu bisa beraktivitas sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi, dan sebagainya. Apakah mengikuti komunitas goes, atau mengikuti klub bulu tangkis, sepak bola, olahraga, zumba, yoga, berenang, dan sebagainya. Saya kira itu diberikan kebebasan, yang penting bahagia, yang penting sehat. Launching program ini ditandai dengan pelepasan balon oleh para peserta. Setelah itu, dilaksanakan senam aerobik bersama instruktur Dr. Muri Kuswari yang berhasil membuat seluruh peserta menggerakkan badannya. Rektor IPB University, Profesor Arif Satria menyampaikan bahwa kesehatan adalah kenikmatan yang intangible, sehingga kita perlu menjaganya dengan menjalankan healthy lifestyle. Saya mengajak seluruh sivitas akademika IPB untuk terus menerapkan prinsip hidup sehat, menyeimbangkan antara kerja dan kesehatan, melalui gerakan Healthy Lifestyle for Work-Life Balance ini, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pribadi kita dengan meningkatkan kualitas raga kita. Dengan tubuh kita yang sehat, semoga kita semakin semangat dengan produktivitas yang semakin meningkat. Sukses selalu, IPB Digdaya! Kedepannya, setiap unit kerja dapat memanfaatkan program ini dengan berolahraga secara rutin setiap hari Jumat, mulai dari jam 7 hingga 9 pagi. Dengan demikian, diharapkan olahraga dapat menjadi kebiasaan yang melekat dan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kinerja warga IPB University. Seru banget. Capek. Tapi seru. Banget. Segar, sehat. Kita sehat. Kita juara, makin gerak, makin sehat. Segar dan berkeringat. Sehat dan bahagia. Semangat, lanjutkan. IPB, Digdaya. Digdaya. IPB, Digdaya. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat. Rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah empat pilar gizi seimbang.